Selamat pagi teman-teman, tetap semangat. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi untuk video selanjutnya tentang tangga nada. Untuk itu sebelumnya untuk membuktikan kita mengambil teori dari Johann Sebastian Bach, yaitu lingkaran Queen dan lingkaran Quart. Kita mulai dari lingkaran Queen, yaitu tangga nada C. Nada kelimanya adalah G. Dari G, nada kelimanya adalah D, dan seterusnya A, E, B, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, Bis, hingga keseluruhannya tangga nada mayor ini menjadi 12 tangga nada baru yang dimulai dari C. Untuk lingkaran Queen ini akan membentuk tangga nada baru mayor sebanyak 12. Untuk yang di dalam yaitu dimulai dari C, F, Bes, S, As, Des, Ges, Ces, Ves, Beses, Ases, Eses, Deses. Semuanya juga 12. Jadi kesimpulannya adalah tangga nada baru untuk bermol. Selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada kromatis. Artinya setiap nada berjarak setengah semiton, yaitu dimulai dari C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C. Kalau turun tinggal setiap nada itu dikasih mol, sehingga bunyinya sama dengan crash, cuma itu disebut sebagai enharmonis. Selanjutnya kita akan melihat letak dari crash ataupun mol. Silahkan lihat di bagan. Yang pertama adalah C tanpa crash dan mol, natural. Kemudian yang kedua satu crash. Yang ketiga dua crash. Tiga crash. Empat crash. Lima crash. 6 crash, 7 crash. Yang selanjutnya untuk mol dimulai dari 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 6 mol, yang terakhir 7 mol. Untuk 7 ke atas itu maka crash dan molnya akan diberikan double crash atau double mol, walaupun itu jarang digunakan. Jika kita lihat jarak tangga nada mayor, yaitu dari C berjarak C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Di kunci F sama, di kunci C sama. Untuk jarak tangga nada mayor ini seyogianya 1 1 1/2 1 1 1 1/2. Teman-teman menghafalkan secara benar karena tangga nada ini akan dipakai untuk tangga nada selanjutnya. Sehingga kalau kita sudah hafal, ini akan memudahkan untuk membuat tangga nada baru.
Ayolah teman-teman, kita akan membuktikan di tangga nada baru, yaitu dari lingkaran Queen, yaitu nada kelima dari C, yaitu G. Kita sudah hafal jaraknya ya. Ini sekarang adalah G, jaraknya adalah ke A adalah 1, ke B adalah 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke Fis itu 1, Fis ke G setengah, jadi sudah pas, termasuk di kunci F yang sama ya. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga semuanya semakin baik. Belajar teori musik dasar semakin lama semakin asik. Sampai jumpa. Jolali yo.